Dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Tambrau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan mulai gencarkan sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang akan diterapkan di Kabupaten Tambrau. Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Kabupaten Tambrau salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang melihat kehadiran SIPD ini sangat transparan dan strategis, sehingga melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tambrau berupaya keras agar aplikasi SIPD ini bisa berjalan secara baik di kabupaten konservasi ini. Kepala Bapeda Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tambrau, Mosche Williams Julian Swaria, menjelaskan pemerintah kabupaten daerah memandang aplikasi SIPD ini sangatlah penting dan perlu untuk bisa mengukur kinerja pemerintah Kabupaten Tambrau. Mengingat selama ini sejumlah pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan kesejahteraan masyarakat tidak terlihat, bahkan laporan kinerja pemerintahan dianggap masih rendah. Sehingga diharapkan dengan penerapan aplikasi SIPD akan sangat membantu perencanaan pembangunan dari setiap OPD sehingga tidak melenceng dari indikator yang sudah ada. Untuk mendukung realisasi kebijakan SIPD ini, pemerintah daerah akan melakukan pelatihan dan bimbingan teknik kepada para admin kas subak perencanaan sehingga dipahami program ini. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat.